Abang nanti aku dulu. Dalam. Gimana? Kerja sih, ini kerja. Ini kerja. Ya, pas informasi sih, pas yang udah diturunin, modulnya ada putus di atas katanya, itu nempel kabel yang tiga tuh, tiangnya. Jadi yang satu lompat, mental, yang dua yang pengen tangga itu yang jadi korban. Berarti yang naik mental gitu, Bang? Iya. Jadi yang naik itu mental selamat? Selamat. Jatuh kemana dia, Bang? Kaspers itu, bolong mati. Kan? Pak orang mana Pak orang sini Pak? Orang atas Babelan, korban. Kalau namanya tahu Pak? Nggak tahu. Ini korban ini pelajar semua ya Bang ya? Pelajar. Kira-kira berapa tahun Pak umurnya Pak? Saya umurnya bangsa 19 tahunan. Tadi pagi informasinya ketiga korban ini akan memperbaiki antena wifi. Ya. Sehingga satu laki-laki yang naik ke atas manjat tiang untuk memperbaiki karena tersangkut di atas kabelnya tersangkut. Ketika laki-laki di atas ujung tiang yang antena ini, tiba-tiba besinya ini tiangnya jatuh. Begitu jatuh kena dengan kabel tegangan tinggi. Dia kena kabel tegangan tinggi, laki-laki yang di atas langsung terpental. Dia selamat. Kemudian yang di bawah ini ada tiga orang di bawah. Dua laki-laki, satu perempuan, megang di bawah. Karena seramnya kan tegangan tinggi. Kenalah seram di bawah tiga-tiganya ini. Tapi ada satu saksi yang melihat, langsung dia datang menolong. Ketika dia tiang ini didorong dengan bambu, terlepas dari kabel ini. Kemudian yang satu orang masih goyang-goyang, masih hidup. Langsung dibawa larikan ke rumah sakit, dan bisa hidup sampai sekarang. Yang kedua, di bawah sudah meninggal. Dan korban atas nama siapa? Mungkin nama lengkapnya nanti akan kami sampaikan ya. Karena saya belum bisa untuk ungkapkan nama lengkap korban ini. Kira-kira umur berapa tahun dan untuk para korban? Ini anak SMK. Ya, anak SMK yang informasinya sementara kegiatan untuk praktik. Sementara korban nanti dibawa kemana? Ya. Sementara korban dibawa kemana? Ini kedua korban ini karena keluarganya keberatan untuk dibawa ke rumah sakit dan mereka membuat pernyataan untuk menerima musibah ini. Semua keluarganya sudah datang membuat pernyataan dan menyampaikan ke Kapolsek bahwa ini adalah musibah yang kami terima dan musibah yang tidak disengaja. Makanya dia minta untuk langsung dibawa pulang ke rumah untuk rencana hari juga mau dipulangkan. Total ada berapa korban, Pak?